Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info selanjutnya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini ada kabar cute dan bengek banget nih dari Bang Faldi soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kira-kira seperti apa ya sahabat? Simak videonya sampai habis. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari kekiutan Dedek dan Rizky Billar di backstage ya. Yang mana di sini terlihat Dedek dan Bang Rizky Billar serta Bang Deri sedang latihan vokal nih. Wah wah wah, serius banget nih kakak sama Dedek ya. Dalam kolom komentar dari para warganet membanjiri postingan tersebut. Datangnya dari Imas Titin Sobari, masya Allah cute banget sih, semoga selalu diberikan kesehatan, amin Allahumma amin. Wah, semoga selalu diberikan kebahagiaan untuk Lesti dan Rizky Billar ya sahabat. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat. Di sini datang dari akun Instagramnya Bang Faldi Akbar, yang mana di sini ia mengunggah sebuah postingan foto-foto tua ya, kira-kira siapa itu ya sahabat. Dalam captionnya dituliskan, tiba-tiba kita bakalan ngobrolin kebucinan lu berdua di depan ruang tamu sambil minum air jahe anget ye. Wah wah wah, kira-kira siapa ini ya sahabat. Ternyata dalam kolom komentar ini ada virus Leslar yang mengomentari postingan tersebut. Satu jam baru paham katanya ya. Dan dibalas oleh Iom Komalasari, kalau Dedek tetap walaupun pakai efek tua masih cute, aku masih ngenalin wajah Dedek. Dan komentar lain juga mengatakan, yang satunya itu siapa katanya ya, saking gak kenalnya ya para sahabat. Dan dibalas oleh Anna Airahman, yang pinggir Bang Bi, yang tengah si Abah katanya. Ini foto yang pas live di rumah Teh Ocha. Oh ya ampun, mending gak ketebak itu ya botak kalau Billar. Wah, ini Bang Faldi sepertinya akan mengkawal sampai kakek nenek ya para sahabat. Pastinya kita juga akan mengkawal mereka sampai kakek nenek, sampai mereka mempunyai cucu ya para sahabat ya. Oke baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan hari ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.